Eh, jangan lari. Ke kantin kan. Hi guys. So, welcome to Father Gideon Studio Day to Day. So, untuk konten minggu ni, kita ada game teka-teki, BTS klien dan Q&A session bersama dengan staff. Kita akan tanya apa pengalaman puasa diorang tahun lepas dan apa harapan diorang untuk tahun ni. So, check out. Selama sebulan tu lah saya puasa dengan family mertua. Harapan puasa tahun ni dapat puasa juga macam biasa. Cumanya lagi mengharapkan dapat buka puasa dekat restoran ke, dapat pergi bazar ke. Sebab tahun lepas tak dapat pergi. Jadi tahun ni mengharapkan dapat beli macam-macam lah kat bazar. Sangat-sangat sedih sebab tak ada bazar, tak boleh nak terawih. Lepas tu tak boleh nak berkumpul dengan family. Nak berbuka puasa dengan kawan pun tak ada. Sebab setiap tahun kadang dah memang plan dengan kawan ni, jom buka puasa sama-sama lah. Lepas tu pergi kat mana-mana tempat, meriah je kan. Tahun depan waktu PKP memang sedih lah. Harapan untuk puasa tahun ni adalah meriah. Lepas tu dah ada pengumuman boleh buka bazar. Rawih pun dah boleh. Lepas tu raya pun mengharap meriah lah. Okay, so pengalaman puasa tahun lepas, sebab tahun lepas kita puasa dalam keadaan PKP. So jadi kita macam sekarang dia macam tak rasa sangat lah, sebab kita work from home kan. So bila kita work from home ni, tahu-tahu dah pun lah, dah nak maghrib. So basically puasa tu tak rasa lah, instead of yang dulu-dulu kan, lagi-lagi masa zaman sekolah. Memang nak tunggu maghrib tu memang meraung juga lah. So basically pengalaman puasa saya tahun lepas tak ekstrim lah bagi saya. Tak ekstrim sebab kita work from home. So itulah dia. Tahu-tahu dah petang, tahu-tahu dah nak maghrib, tahu-tahu dah nak buka, tahu-tahu dah buka. Okay, so tu je pengalaman saya untuk tahun lepas. Okay, alright. So untuk tahun ni, saya berharap saya dapat meningkatkan lagi amal ibadah. Sebab seperti mana yang kita tahu, bulan Ramadan ni adalah bulan yang sangat mulia, di mana semua syaitan-syaitan yang rajim ni diikat. Dan juga kita jika kita beramal ibadah pada bulan ni, kita dapat lebih pahala. Okay? So saya harap you guys kat luar sana pun dapat meningkatkan ibadah untuk kita sama-sama mengingati kembali kita ni hanyalah hamba. Okay? So basically jangan kejar dunia sahaja. So bulan Ramadan ni kita sama-sama perbetulkan diri kita dan kita tingkatkan lagi amal ibadah kita. Okay guys? So terima kasih. Pengalaman puasa tahun lepas merupakan pengalaman MCO yang pertama macam tiba. Tak adalah. Okey, tahun lepas berbuka dekat studio. Sebab yelah, habis photoshop pun pukul berapa, berbuka dengan boss apa semua. Lepas tu, bulan puasa juga tahun lepas, sambut birthday. Harapan puasa tahun ni supaya dapat puasa penuh. Pada betul-betul setahun. Hello! Hi! Welcome to Fireism Studio Day to Day! Okay, so hari ni kita nak buat aktiviti sikit. Tapi kita orang dua tak tahu aktiviti apa. So kita tanya penganjur. Penganjur, hari ni kita nak buat apa ni? So hari ni kita ada game. Iaitu game dia teka-teki. Ni selalu dulu selalu. Boleh boleh. Dulu last main teka-teki dulu kat sekolah rendah. Back to school lah panggil. Okay. Alright, so tampung buang masa, kita proceed to the first teka-teki. Dengan soalan pertama, dalam
dalam banyak-banyak sate, sate jenis apa paling panas? Sate paling panas? Dia jawapan dia ni makanan ke binatang ke apa? Dia bagi clue ke? Clue. Bagi clue, bagi clue satu. Benda. Hot sate. Sate apa yang panas? Sate gajah Haji Samuli. Paling panas di pasaran. Sate gajah Haji Samuli. Rejam. Sate. Santesh yang nyanyi lagu rap tu. Tapi ni bukan benda. Sate. Dia benda. Sate apa? Benda tu biasa tengok ke atau tak biasa tengok? Kedai yang ni lah. Kita tengok setiap hari. Sate kerasai. Sate. A few moments later. 2000 years later. Okay, masa berjalan. Okay, hingga dua. Senang sikit lah bagi, senang sikit. Ah, ya tu. Lighting. Pintu. Lobby. Dobi. Mesin basuh. Dia mana ada sate? Dia bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke bahasa Jepun? Bahasa Melayu. Mok. Satelit. Lampu. Perempuan wajib pakai. Lipstick. Satelit. Perempuan wajib pakai. Hampir. Satelit. Phone. Bukan. Set. Oh, ni perempuan je ke pakai? Laki tak pakai? Oh. Kalau macam tu memang tak tahu jawapan dia. Tutup. Saya tak tahu. Saten. Sate. Sate apa? Sate jenis apa paling panas? Sate apa paling panas? Ini soalan ni bikin panas. Panas. Sate. Lebih 1 minit. Okay. Hidup ni jarang nak menyerah. Sampai tahun depan pun tak apa. Bagi masa sampai tahun depan. So, video ni kalau banyak record banyak-banyak boleh cut. Tiba. Okay. Sate apa paling panas? Sate mimpi. Sate. Tengok kat Dila ni. Apa benda ada kat Dila ni. Dia fikir. Dia kata perempuan pakai. Kerosang. Untuk. Dekat dapur kan. Mana ni kat dapur kan. Makeup. Bukan juga. Dekat studio mana ada dapur? Studio, dekat studio dapur sate apa? Heels. Bukan, dia sate. Sate. Dia memang dalam perkataan tu ada tulisan sate ke? Ataupun dia jenis macam sate? Ada sate? Yes. Memang sebut dia sate lah. Yes. Bukan sate eh, sate. Yes. Ha? Iron? Iron? Setreka. Oh. Alah. Satereka kuruk. Masalahnya dia punya pronunciation seterika. Tapi jawapan satereka. Satereka kuruk je. Okay. Oh dia ada makar. Satereka ada makar. Okay, kalau dia makar itu betul-betul. Satereka. Kita lanjutkan untuk soalan nombor 2. Burung apakah yang boleh beri? Tapi tak boleh duduk. Burung Belanda? Burung Belanda tak ayam. Tadi perempuan yang ni mesti lelaki. Hey. Okay. Burung apa boleh berdiri? Tak, masalahnya boleh baring. Tak boleh duduk. Tak ada burung. Ni pun benda juga ke binatang? Mana ada burung baring? Dalam seumur hidup yang dah hidup selama 20 lebih tahun ni tak pernah nampak burung baring. Burung kakak tua. Okay. Memang burung lah ni. Sejenis burung unta. Macam gila. Burung unta. Salah. Burung dodo. Penguin. Yeah. Tapi orang ni pernah tengok tau dia duduk tertelur. Tu boleh duduk. Dia tak duduk lah. Dia tak baring lah. Lain kali jangan cakap baring. Dia macam dia bukan baring. Dia slide je. Dia kan lari macam ni. Tu dia. Di
dia duduk atas tu. Dalam banyak-banyak cecair apakah yang akan menjadi beku apabila dipanaskan? Random b- go! Mercury? Oh? Siapa cikgu sains duduk tahun tu? Tiba. Yang K-Fry punya, pernah tengok K-Fry punya tu, letak air sejuk, dia jadi panas. Oh, lain eh? Soalan lain eh? Salah. Minyak. Minyak mana beku? Mana beku? Dia kalau panas jadi beku? Ini biasa. Air. Air? Makan? Air makan? Sambal. Sambal. Bukan sambal? Bukan eh? Acar buah. Cecair, cecair. Hari Rabu lauk apa? Air penyek. Cecair. Sambal. Sambal. Ayam masak merah. Bukan. Ini bukan makan. Ini makanan. Nasi. Nasi. Nasi bukan cecair. Nasi bukan cecair. Beras. Beras bukan cecair. The organizer ni. Hey. Cecair yang beku bila dipanaskan. Ini melawan hukum fizik. Itulah tu. Studio pun tak mampu bagi jawapan. Tiba. Sabar jap, sabar jap. Di dalam makanan. Dia cecair tapi kita makan. Yes. Random b- go. Plastik. Sambal, kuah, minyak, gula, garam. Mana plastik? Plastik. Anak. Bulat. Tahu. Bujur pula. Tahu ke bujur? Tahu. Bulat. Tahu bulat pula dah. Rabu lepas kita makan apa? Bujur. Telur. Yeay. Telur lah. Tak tahu pula tu je jahe. Eh, tadi jawapan tu dah ada kat pinguin. Okay, soalan seterusnya. Dalam banyak-banyak kuih. Berapa banyak-banyak ni? Itulah berapa banyak-banyak. Ini banyak-banyak. Okay. Dalam banyak-banyak kuih apakah yang orang makan tepinya sahaja? Tengahnya tidak dimakan. Donut! Yeah. Dia soalan tak habis lagi. Grazer cara dia. Wani dah, Wani dah makan dah berapa Wani ni? Tiga? Anda yang apa soalan? Last. Apa takut mati tak nak? Kau ada tarik apa? Gembira. Berat ni. Wani, salah. Ni benda ni. Bukan makanan eh. Sekejap, apa soalan ni? Sini, ni. Aku baik sangat gelap. Aku dah lupa soalan. Gembira. Dekat bawah merata. Payung. Tarik atas gembira. Bawah merana. Kira kalau tarik ke di atas yang gembira. Lepas tu dia tarik ke bawah, bawah merana. Kalau dia tarik atas, gembira. Tarik bawah, bawah merana. Kira dua kali tarik ni, tarik, tarik. Bukan, bukan, dia kalau tarik ke atas, yang atas tu gembira, yang bawah tu merana. Lesti. Lesti. Lesti pula. Susah soalan ni. Sebenarnya benda ni selalu dekat sungai, laut. Batu. Siput. Batu karang. Ikan. Ok.
Okay, tapi benda-benda. Benda? Boat. Perbuatan. Memancing. Tarik. Pengayun yang dapat ikan. Jawapan dia. Memancing tak boleh ikut, saya ringkaskan. Boleh lah. Makan satu. Apa yang... kata benda itu perbuatan. Dia kata aktiviti. Organizer ni. Eh, tak tekan pun lonceng, dia bunyi. Tu. Okay, setelah sekiannya, pemenangnya adalah Cik Wani. Tak, dia... Sebab kita dia first kan, first content kan. So, kita tak take it too serious lah. So, insyaAllah lepas ni kita try untuk buat lebih serious, okay? Okay. Bye. Bye. See you. See you again in the next day to day, Faridism Studio. So, jumpa lagi. Swipe up lah. Yang lelaki, saya harap korang semua puas penuh. Kalau tak puas penuh pun... Kosong. Astaghfirullahalazim. Sebulan ni je. Untuk kita kejar amal ibadah. Allah! Cut!